PSM Makassar belum puas mendatangkan pemain-pemain baru untuk memperkuat tim menyongsong turnamen pramusim dan Liga 1 2022. Mantan gelandang Persipura Jayapura, Muhammad Tahir kini menjadi incaran PSM Makassar. Karena kontraknya dengan Persipura Jayapura habis dan tidak diperpanjang, Muhammad Tahir saat ini bebas transfer. Selama berseragam Persipura Jayapura, Muhammad Tahir mampu memberikan 2 assist dalam 23 pertandingan. Dengan torehan tersebut, wajar PSM Makassar menyematkan status trial untuk Muhammad Tahir. Kabar merapatnya Muhammad Tahir ke PSM Makassar diketahui melalui akun Instagram Kapak Hopal pada Minggu 19 Juni 2022. Jelaskan bahwa Muhammad Tahir akan trial di PSM Makassar. M. Tahir wangsitnya akan gabung PSM Makassar, trial dulusan, patut dinantikan pengumuman resmi dari PSM Makassar terkait merapatnya Muhammad Tahir. Dilansir tribunwow.com dari transfermarkt.com, berikut profil dan statistik Muhammad Tahir. Nama lengkap Muhammad Tahir. Tanggal lahir 4 Januari 1994. Tempat kelahiran Makassar, Indonesia. Usia 28 tahun. Tinggi 1,70 meter. Kewarganegaraan Indonesia. Posisi gelandang bertahan. Kaki kanan. Klub saat ini tanpa klub. Bergabung 1 Januari 2015. Catatan statistik Muhammad Tahir. Persipura Jayapura 23 pertandingan, 2 assist, 6 kartu kuning, dan 1743 menit bermain.